Hai, apa kamu suka bingung saat mau mix and match style? Atau bahkan kamu kadang bosan dengan style yang itu-itu aja? Kali ini aku bakal rekomendasikan style syar'i buat kamu yang lagi cari inspirasi style syar'i dan casual. Style pertama ada feminim long dress. Ada yang salfok sama dress satu ini. Ya, long dress ini terkesan ada atasan dan sama roknya. Tapi ini menyambung ya. Bagian pinggang ada karetnya, jadi terkesan ada space di bagian pinggang. Style ini cocok buat kalian yang punya badan slim sehingga terkesan sedikit bervolume di bagian pinggang. Style kedua, long dress ini sebetulnya tanpa lengan ya guys. Namun karena style ini untuk muslimah berhijab, so kamu bisa memakai manset kaos dengan lengannya yang panjang. Style ketiga yaitu long cardi casual. Ini cocok banget dikombinasikan dengan rok polos cutting semi aclock, sehingga akan membuat kamu terkesan simple. Kalau kamu pakai style ini saat kuliah ataupun ngantor, ini bakal cocok banget. Lanjut ke style 4. Ada long dress warna soft. Bagi kamu yang jarang-jarang pakai warna soft, aku rekomendasikan banget buat kamu untuk nyoba warna ini. Kesan soft akan nampak feminim jika perpaduan kombinasi warnanya pas. Warna pertama di long dress ini ada abu tua kombinasi abu muda. Ton warna yang tidak begitu jauh sehingga warna softnya lebih elegan dan tidak terlalu mencolok buat kamu yang jarang-jarang pakai warna soft seperti ini. Kombinasikan dengan hijab abu tua atau ton warna yang menyatu dengan long dressnya. Warna kedua yaitu milky cream plus purple muda. Kali ini soft banget warnanya. Bagi kamu yang sudah terbiasa pakai warna soft, ini adalah referensi warna terbest menurut aku, karena kesan feminim softnya sangat menonjol. Warna hijabnya yang menyatu dengan long dress membuat tampak matching. Lanjut ke style 5. Long dress dan aksesoris pendukung long dress. Meski hanya polosan, kamu bisa kasih aksesoris pendukung agar style kamu makin keren. Di sini dimatchingkan tas broken white simple plus shoes broken white dengan aksen sol sepatu warna krim di bagian listnya. Lanjut ke style 6, ini aku rasa cocok untuk kalian yang kuliah atau ngantor ya guys. Style ini ada inspirasi one set kemeja plus rok. Kalau dilihat dari bahan ini adalah bahan katun airflow ya dir, karena dipakai sangat jatuh banget dan ngebentuk di badan. Setelan ini berwarna mauve, ungu rada ke pink gitu ya guys. Kamu bisa padukan dengan hijab warna hitam. Agar terkesan matching, kamu bisa juga padukan dengan tas warna hitam juga. Detail kancing di bagian lengan pada kemeja memberi kesan formal. Juga serat kain yang halus bisa memberi kesan rapi di penampilan kamu. So, aku recommended banget style ini untuk ngantor ataupun untuk kuliah. Terima kasih guys sudah nyimak video aku hingga akhir. Kamu boleh tulis di kolom komentar untuk review atau inspirasi fashion selanjutnya.